tim Geek Fam ni, boleh nampak daripada season lepas dia mendapat nombor 2. Saya rasa dia memang sangat strong lah untuk season ni sebab dia punya player pun sama saja. Todak lah sebab they are tempat ketiga punya M1. Ya, diorang banyak achievement. Persediaan kita orang baguslah sebab kita orang hari-hari training 10 jam lagi pun kita orang ada banyak player yang pengalaman untuk adapt situasi macam stress, apa pressure apa semualah. Sekarang ni persediaan tim Geek Fam saya bagi 8.5/10 lah sebab sekarang ni kita orang masih tengah mencuba benda-benda yang baru sebab this upcoming season kita orang kan ada 10 band. Kita orang kena cuba like hero apa yang sesuai untuk 10 band, hero apa yang kita orang rasa akan kena band. Kita orang duduk satu rumah, main game sekali. Communication kita orang kiranya baguslah sebab main dalam satu rumah kan. Bonding kita orang memang rapatlah macam adik-beradik lah. Sebab dulu kita orang ada psychologist lah. So psychologist tu datang and then kita orang bincang semua masalah kita situ and then get to know each other better. Kalau team ada buat mistake, saya akan chillkan orang lah. Cakap relax dulu, fokus game sampai habis lah. Kalau ada problem in game ke apa ke, biasanya saya akan cakap kepada orang, santai santai. Kita kena fokus game ni bagi menang, main happy tapi respect orang. Sekarang ni kita orang pun dah ada coach, training lebih efektif lah dengan coach. Coach tu banyak tolong kita orang lah. Kita orang akan kaji korang punya gameplay untuk counter balik dan untuk lawan korang sampai menang.